Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin. Wa sani al-qiyamu fil fardi, dan yang kedua berdiri pada yang fardu. Rukun salat yang kedua berdiri pada yang fardu. Jadi rukun salat yang kedua diri pada yang fardu. Jadi kalau yang fardu wajib berdiri, berarti yang sunat boleh duduk. Tapi pahalanya kurang kalau duduk. Kalau dia sehat, kalau dia sakit sama pahalanya. Untuk yang sunat, kalau fardu kan wajib diri. Jadi kalau sholat fardu wajib diri, nggak boleh duduk kecuali dia sakit. Kalau sholat sunat boleh berdiri, boleh duduk. Tapi kalau berduduk, kalau diri pahalanya lebih banyak daripada duduk. Kayaknya malas banget berdiri, padahal bisa berdiri. Walau kifayah, sekalipun fardunya kifayah. Sholat jenazah itu fardu kifayah. Sekalipun perlu kifayah, wajib berdiri. Artinya enggak boleh sholat jenazah duduk gitu. Kecuali dia sakit, enggak bisa diri, boleh duduk. Walau fi fardi sobiyin, sekalipun pada perdu anak kecil ya. Anak kecil sembahyang. Anak kecil sembahyang, anak kecil berarti apa? Dikatakan anak kecil berarti dia belum baligh. Dia sembahyang wajib diri pada sholat wajib. Enggak boleh mentang-mentang dia masih kecil duduk, dia masih kecil duduk aja enggak apa-apa. Enggak boleh. Sama dengan wudu sama. Mentang-mentang dia masih kecil udah enggak usah wudu, udah sembahyang aja, enggak boleh. Udah aturannya begitu. Iya. Kayak ibu punya mobil. Ibu, bapak, ibu punya mobil. Ya. Ada ininya tuh apa namanya? Seat belt-nya. Kata kita yang punya mah didudukin enggak apa-apa dan enggak usah bunyi, tetap bunyi juga dia. Udah aturannya begitu. Wajib. Wa in lam tajib fihi niyatul fardiyati, sekalipun tidak wajib padanya niat fardu. Sekalipun niat fardu enggak wajib tuh anak kecil. Ya, sekalipun anak kecil niat fardu enggak wajib. Kenapa? Karena memang dia belum wajib. Anak kecil yang wajib adalah orang tuanya. Orang tuanya merintahin itu wajib. Jadi kalau dia enggak perintahin, dosa. Siapa yang dosa? Orang tuanya. Dari kapan umurnya? Umur 7 tahun. Tapi walaupun enggak wajib niat fardu, tetap anak kita jangan kagak niat fardu ketika lagi sholat fardu. Lil qadiri alaihi, berdiri bagi orang yang mampu atasnya. Jadi kalau enggak mampu sholat diri, maka sholat duduk.
Jadi enggak mampu dia sholat diri. Jadi kalau dia mampu ya diri sholatnya, jangan duduk. Ini kadang dari rumah jalan bawa bangku sampai masjid ya duduk. Kan lucu, jalan bisa, sembahyang enggak bisa. Zaman sekarang banyak kayak begitu, teman. Ya. Wa yahsulu, kecuali sholat sunat. Kalau sholat fardu mesti wajib berdiri. Jadi dirinya semampunya. Lu saya punya engkong, engkong aja sopak. Ya beliau umurnya tuh tua udah. Umurnya hampir 90 meninggalnya tuh. Ya, hampir 90, 80. Kalau umur 80 ya. Kalau umur ya hijriah udah 90. Dia akhir-akhir sembahyangnya itu dia kalau ruku enggak sempurna. Jadi begini deh. Kenapa enggak begini? Enggak lurus. Kenapa sembahyang kalau lagi rukunya itu enggak begini dia? Rukunya begini dia. Ya. Dia rukunya begini. Enggak, dia begini nih. Apa kata dia? Gua kalau begini kata dia jeronongan bisa jatuh gitu. Iya. Bahasa kita nyusruk. Ini boleh karena memang sebegini nih udah masuk ruku udah. Ya, Bapak kalau sembahyang begini nih, sembahyang begini, ini enggak boleh. Kecuali memang ininya udah bongkok lain lagi. Jadi engkong saya itu sembahyangnya kalau lagi ruku begini. Nah, ini boleh. Nah, itu engkong saya aja udah kayak begitu, tua kayak begitu, masih sembahyang, enggak pernah yang namanya ke bangku dia sembahyang. Ya, enggak pernah, Pak. Sembahyang pakai bangku dia enggak pernah. Walaupun udah tua. Dia masih tenagain, cuma semampunya kayak begitu. Masya Allah. Nah, kecuali udah enggak mampu baru. Majuan, majuan. Yasulul qiyamu binasmi zuhrihi, dan hasil berdiri dengan menegakkan punggungnya. Hasil berdiri dengan menegakkan punggungnya, tegak punggungnya. Wa in atraka ra'sahu, sekalipun dia menundukkan akan kepalanya. Kan nunduk kepala nih. Sekalipun begitu jadi bal huwa sunnatun, bahkan dia hukumnya sunat. Ya, pala begini pas sembahyang berdiri pala nunduk ngelihat tempat sujud. Jadi bukan matanya begini, bukan, tapi palanya nunduk begini. Sunat sembahyang begitu. Saya contohin. Sembahyang begini nih. Sembahyang begini. Sunat. Ya sembahyang begini. Ibu bapak sembahyang begini. Jadi kepalanya nunduk. Ini sunat. Bukan hanya enggak apa-apa tapi sunat. Ya. Jadi jangan begini sembahyang. Aduh aduh. Kan ada yang begitu orang sembahyang. Sembahyang. Aduh ya Allah. Nangtangin banget kayaknya. Jadi sembahyang tuh
pakai ilmu gitu ya. Man wa man ajaza, siapa saja yang lemah. Jadi kita ini lagi belajar sembahyang. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita lagi belajar sembahyang. Jadi penting banget ini. Ini rukunnya nih, kita belajarin satu-satu bagaimana caranya. Caranya, kan? Orang kemujuk begitu kan, caranya. Caranya. Iya. Wa man ajaza, siapa saja yang lemah anil qiyami, daripada berdiri, enggak mampu dia diri, aja. Shalla jalisan, maka dia salat sambil duduk. Jadi kalau udah lemah baru duduk. Jangan belum lemah udah duduk aja, enggak boleh. Iya. Enggak boleh. Iya. Kapan dia boleh duduk? Nah, itu kan pertanyaannya. Kapan dia boleh duduk? Kalau dia berdiri udah kagak mampu lama ukuran sembahyang, ya, maka itu boleh duduk. Walaupun walaupun dirinya kuat, tapi ketika lagi diri nggak kuat lama, boleh duduk. Tapi orang biasanya nggak kuat diri. Nah, dan begitu pula, ya, dia kalau berdiri kuat, walaupun berdiri kuat, walaupun mau menggapai berdiri, mesti pakai tambang, mesti pegangan jendela, umpama, masih diwajibkan untuk berdiri. Gitu. Paham deh. Ini sembahyang udah duduk aja dari rumah gagah bawa bangku. Begitu ukurannya. Wa man ajaza anil qiyami, siapa saja yang tidak mampu dari berdiri, shalla jalisan, jalisan, maka duduk, maka salat dia sambil duduk. Maka salat dia dalam keadaan duduk. Kaifa syaa, bagaimana yang dia kehendaki. Bagaimana yang dia kehendaki. Jadi kita duduknya bagaimana yang kita mampu. Masya Allah. Jadi di sini Islam sangat toleransi. Tasamu, tidak memaksa. Yang kita mampu bagaimana duduknya. Mau duduk iftiras silakan. Duduk iftiras itu seperti kita duduk di antara dua sujud. Mau duduk tawarruk silakan. Duduk tawarruk itu seperti kita lagi duduk tasyahud akhir. Mau kita duduk tarabuk, tarabuk itu duduk sila. Silakan. Mau duduk yang mana kira-kira Bapak Ibu tuh, silakan aja. Enaknya kita, nyamannya kita. Kakinya kalau ditekuk sakit, ya udah maunya diapain, gonjorin. Silakan. Jadi dibilang kaifa syaa, bagaimana yang ia kehendaki. Ya, kalau kata orang sekarang up to you gitu ya. Jadi sangat toleransi sekali agama kita itu. Tidak memaksa. Fa in ajaza anil julusi itu ja'a ala janbihi. Maka jika dia enggak mampu, ya, lemah daripada duduk. Duduknya enggak mampu duduk. Ittaja'a, maka dia berbaring. Ala janbihi, atas lambungnya. Berbaring. Jadi apa? Dia berbaring. Bukan terlentang, berbaring. Sebelah kanannya di bawah. Wastaqbalal qiblata, dan yang menghadap kiblat, biwajih dengan mukanya, nadban, hal keadaannya sunnah.
wa muqaddama badani dan depan badannya. Wujuban halakan wajib kama fil qiyami sebagaimana pada waktu berdiri. Wal qudi dan duduk in amkana ul istiqbalu jika memungkinkan dia menghadap kiblat. Bi muqaddami badani dengan depan badannya. Ya, kalau memang memungkinkan kayak orang di nih apa namanya di kuburan. Kayak begitu. Wa illa jika lo enggak memungkinkan fa'bil wajhi faqat badannya enggak mungkin dihadapin ke kiblat maka mukanya saja fa'bil wajhi faqat yang penting mukanya menghadap kiblat umpama ini badannya mau dihadapin kiblat enggak bisa ya maka mukanya aja wa yusan dan disunahkan kaunul ittija'i keadaan berbaringnya itu ala janbil aimani atas lambungnya yang kanan kalmaiti seperti mait filah didilaat ya. Jadi kanan kalau enggak mampu baru kiri wa yukra dimakruhkan ayat toji al janbil aisani dimakruhkan bahwa dia berbaring di atas lambung yang kiri nah, lambung yang kiri hukumnya makruh min ghairi uzrin makruh kalau tanpa uzur daripada tanpa uzur jadi kalau enggak kalau ada uzur enggak apa-apa. Bi an amkana ul ittija'u 'alal aymani. Dengan bahwa memungkinkan dia berbaring atas yang kanan. Iya. Jadi kalau enggak mampu berdiri, duduk sembahyang. Kalau enggak mampu duduk, berbaring. Nah, nanti minggu depan insyaallah kalau enggak mampu berbaring terlentang. Wallahu a'lam bishawab.